back with me and this Datsun Panther and we are the app. Oke guys, jadi ini si Datsun Panther cab ini udah kita cat semua. Cuman untuk bagian rongga mesin ini belum, karena ya mesinnya ini bakal turun lagi di sana di Semarang dan beberapa warna oranye ini bakal dihilangin dan pokoknya mau rubah total lagi deh mesinnya. Jadi untuk mesin kita belum cat dulu, dalamannya kita baru cat sampai ruang rongga sini. Mungkin nanti mesinnya mau diubahin warna. Oke, terus buat warnanya ini juga udah beres. Mungkin kalian kalau lihat dari kamera ini kayak warna hitam ya. Kayak itu kayak. Tapi ini adalah Midnight Purple. Oh my god. Wow. Kalau kalian lihat dari dekat, nah. Kelihatan enggak di kamera ya? Tuh, dia ada ungunya, guys. Jadi ini harus di matahari ya. Nah, ini nih kelihatan banget nih. Ungu. Midnight Purple. Wow. Ini bunglon, bukan? Jadi seperti bunglon, tapi ini siralik. Kita mainnya siralik ungu. Jadi ini kalau lihat kayak gini, dia kayak deep black ya. Cuman mengkilatnya seperti deep black, tapi jadi ya kalau nanti terang, dia kayak ungu gelap gitu. Jadi udah dia dua warna gitu. Jadi ini mobil yang nggak bakal bosan karena warnanya berubah-ubah ya. Kayak bunglon, tapi ini versi lebih simpelnya dari bunglon gitu. Oke, terus buat pintu juga kita udah bikinin si frame kacanya karena warnanya berubah. Engsel juga udah standar. Dan ini dicat sampai dalam-dalam sini, guys. Jadi udah rapi banget nih. Udah rapi banget. Belakang juga, kaca belakang udah dilepas dan udah dicat juga nih. Sampai daleman nih. Ke dalam. Ini udah dicat semua dan ini semua kita nggak pelit bahan. Semuanya Midnight Purple sampai ke sini-sini nih. Ini juga udah warna ungu nih. Dan untuk sasis, ini sasis kita juga udah cat warna hitam. Udah hitamin semua nih, hitam mengkilat. Terus ini juga gardan juga kita udah cat hitam, jadi rapi semua undercarriage. Mungkin nanti nextnya nih kita bikinin knalpot yang bagus, kita luarin samping, jadi udah perfecto Toyota deh. Bang. Gitu. Terus untuk dalam ini kita nggak cat, nanti karena perdam semua. Dan yang lagi dicat lagi ada di dalam. Pertama nih bumper udah ready, grill juga udah ready nih. Grill ya, Datsun style udah ready. Terus ini bak, tutup bak udah ready dan belakangnya tetap kita biarin karbon. Ditutup. Nah, jadi ini kalau kalian buka ini. Nah, ini karbon. Ini karbon semua. Mungkin gelap ya. Nah, ini karbon. Jadi detail-detailnya tetap dapat. Tapi untuk di situ suara body. Terus persiapan lain juga udah ada di fender. Ini fender juga udah siap. Cat nih lagi ditatain, jadi gak ada gelombang. Nanti fendernya, over fendernya dipasang. Dan ini bak, bak kita catnya terpisah, kita pasang di troli. Jadi ini bisa maju mundur baknya. Dan ini nanti dicat juga warna Midnight Purple. Jadi ini baknya biar rapih banget sampai dalam-dalamnya ini. Walaupun nanti ditutup semua pakai trimming lagi dalamnya, karena ini ada full audio, ada nos, ada juga tabung ersas. Itu tetap kita rapihin semua. Jadi takutnya nanti ada bagian yang gak ketutup, tetap bisa ketutup semua nih gitu. Jadi ini udah dirapihin semua, guys. Jadi nanti bakeh warna minta purple lagi gitu. Jadi fender udah, segala macam udah, nanti tinggal perakitan. Di dalam juga udah ada yang dicat. Kita ke open nih sekarang. Ini jalan-jalan ya. Nah, fender juga udah dicat fender depan nih. Nah, mungkin ini kalau di lampu di over lebih kelihatan lagi nih ya. Ini ada ungunya nih. Mungkin di kamera susah ya lihatnya ya. Nah, ini nih. Ini dia ada ungunya, siralik gitu. Jadi ini full ungu semua. Ah. Gitu. Jadi ini keren banget. Jadi kalau kalian malam tuh Panther nyalan tuh warna apa sih sekarang? Hitam. Ah, kagak. Kemarin siang gue lihat ungu. Hitam lu gimana sih, buta warna lu ya? Hitam, gue lihat kemarin. Nah, karena pas lagi siang nih. Nanti pokoknya mobilnya jadi, kita bawa keluar. Di bawah matahari kelihatan nih, ini ungu.
Di kamera nggak kelihatan ya, kayak? Kelihatan nggak tadi? Nggak kelihatan ya? Tapi kalau kasih lampu sih kelihatan. Kelihatan ya, nah. Nih. Dan dia ada coklatnya dikit gitu. Jadi ini sempurna banget warnanya, gue suka banget. Jadi ini flash kan ada kuningnya dikit ya. Jadi kalau ada kuning ini jadi coklat, jadi ungu. Kalau lampunya putih, kalau kena matahari gitu mungkin ungu gelap gitu ya. Oh, terang banget. Kalau batu akik berarti namanya kecubung bulung. Gimana? Kalau batu akik namanya kecubung bulung. Kecubung bulung. Ya udah, jadi ini apa, ungu menghitam. Ungu menghitam. Nah, oke, okay, jadi ini kita sebut namanya kecubung bulung black. Apa sih? Ini mintar purple sih namanya, cuman mungkin ya kalau di mintar purple yang aslinya itu emang dia bunglon, jadi dia ungunya lebih ketara. Nah ini kita bikin lebih hitam, jadi si surat-suratnya Alan tuh kan hitam penternya, makanya waktu itu akhirnya dicat hitam doff. Nah ini dia, kita mau balikin lagi ke basicnya hitam, tapi ada perwarnaan warna yang bikin nggak biasa. Pokoknya ini salah satu base paint juga deh, karena untuk kolaborasi warnanya tuh bagus banget gitu. Jadi udah keren banget warnanya tuh, nggak biasa, nggak cuma hitam tapi ada ungunya juga. Jadi ini sempurna banget, dan gue butuh saran dari kalian. Pertama ini mungkin untuk detailingnya nanti si kaliper nih gue cat ungu, tulisannya gold ya, jadi biar sesuai sama body. Dan untuk nanti di peleknya gue bingung nih guys, kalian boleh bantu komen di bawah. Gue sih pengennya ini kan lipsnya sebenarnya polis kalau dikerok ya, nih ini lipsnya polis. Jadi gue pengennya lipsnya polis, tengahnya gunmetal, jadi dia warnanya lebih nyala gitu, lebih hidup mobilnya. Atau juga bisa juga silver, ininya polis. Nah kalian bantu komennya di bawah, apakah emas gitu, tengahnya emas atau apa, kalian komennya di bawah, bantu gue. Karena gue tinggal bingung nih untuk bagian warna pelek, itu yang gue masih galau gitu. Dan ban ini udah baru semua, dibikin MITI nih, pakai Campiro SX. Jadi udah MITI fitment, tapi ke overfender, jadi keren banget. Dan ini mobilnya Airsas. Jadi untuk ini nih, dia nempelnya udah sampai ke daleman ini nih, daleman fender. Jadi kalau nol nggak bisa jalan, cuman ini emang udah mobil pendek banget. Kalian lihat aja, tinggi gue 180 cm, jauh banget. Ini mobil udah super pendek, super ceper pokoknya. Ini udah bukan Panther biasa, jadi BPB, bukan Panther biasa gitu. Dan ini sunroof juga dia udah ada, pakai cold blue, jadi udah sempurna deh speknya. Ini setir Nardi, joknya udah Recaro. Ini mobil gila sih, head-on banget. Apalagi udah ditemenin sama warna head-on kayak gini. Ini warnanya super-super head-on ya. Mungkin nanti ini nih, ini gue mau ganti kawatnya. Ini kemarin kita tutup aja, kita buka dikit, kita tutup. Dan nanti gue mau ganti ke ram plastik gitu, jadi lebih OEM look-nya lebih sempurna gitu. Oke, okay, terus untuk spek mesinnya sendiri nih udah super charge. Gua recap dikit ya. Udah super charge, udah ada oil cooler, udah ada intercooler. Jadi ini sengaja gua bumpernya baikin banyak bolong. Jadi ini semua kelihatan. Dan di grillnya juga banyak bolong supaya ya intercooler apa? Oil cooler kelihatan. Jadi untuk pencurian itu enak banget nunjukinnya, enggak yang harus kayak nowong-nowong gitu atau segala macam. Ini tinggal ditunjukin aja ke jurinya. Udah lengkap banget, ada semua gitu, guys. Oke. Okay, jadi itu mungkin bahasan tentang Panther-nya Alan nih. Udah tinggal dikit lagi, udah sempurna banget. Jadi ya itu, kalian komennya di bawah kira-kira nih. Dan ini aki ya, aki gue pengen pindahin ke belakang. Selain itu kira-kira nih pelek, kira-kira enaknya warna apa nih peleknya nih. Jadi kalian komennya di bawah kira-kira peleknya warna apa, dan kira-kira polis bagus nggak nih, lipsnya kita polis gitu. Jadi kalian komen aja. Dan ya itu deh, kira-kira kalau mesin sih nanti kita rapiin semua itu nanti di bengkel mesinnya Alan, karena masih belum selesai di sana, mesinnya ini belum sempurna banget, jadi mau disempurnain. Kalau untuk pengerjaan bodywork semua sekarang udah selesai, tinggal perakitan, dan yang belum kecet tinggal dicet. Tapi kalau kayak fender segala macam udah dicet, nanti gue pasang-pasangin, nanti gue update lagi buat kalian guys gitu. Oke, jadi mungkin itu topik ini dulu. Jangan lupa juga kita ada 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe dan komen. Dan Earth Industry collab sama Earth Motoclan lagi ada ngadain giveaway. Kalian cukup beli baju atau gantungan kunci 2 biji, kalian udah bisa dapat tiket buat dapat repaint motor gratis. Mantap. Bener banget guys, itu repaint motor gratis. Caranya
kalian beli baju harga 200.000 dapat tiket tempat. Kenapa? Karena setiap 50.000 pembelian kalian di Earth Industry itu dapat satu tiket buat dapat repaint motor gratis. Jadi misalnya kalian beli, minimal kalian beli gantungan kunci 2 biji itu kan 50.000. Kalian dapat langsung dapat nomor satu tiket nomor buat ikutin undian buat dapat repaint motor kalian gratis. Itu repaint motornya harganya udah sampai 4.500.000, guys. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Jadi itu udah topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys, dadah.